Makan gasku. Yo! Tonton, like, komen, dan subscribe. Karena subscribe gratis. Soun apa bihun? Bihun ya? Nah. Yeah, yeah. Ini pakai oncom. Pakai telur-telurnya lagi. Telurnya lagi boleh? Telurnya satu lagi. Oke. Okay. Kuahnya tuh dari apa? Santan ya? Ya, kuahnya pakai sambal. Oke, bawang goreng. Sambalnya boleh? Oke, kita pakai sambal. Sip. Kecap dikit. Dikit aja. Kayaknya kurang. Ya. Oke. Thank you. Kita mau lu makan apa bro? Mie rasa guys lu ini dia rasanya guys lu wow. Sinematik. Hah? Kayak dulu. Asyik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan guys ku. Yuk ah. Ya. Kali ini gue mau coba yang namanya laksa. Mungkin teman-teman udah tahu ya, pada tahu laksa ya. Kali ini gue masih di Katulampa Resto dan memang ini tempat makanan yang the best di Bogor guys ya. Jadi gue masih di Aston Bogor ya. Dan tempatnya memang mantep banget, homey banget. Dan ini lo bisa ketemuin berbagai macam makanan khas tradisional. Kemarin gue pertama di Makassar, terus abis itu nyobain makan Bali. Abis Bali nyobain makanan dari NTT. Abis itu sekarang makan laksa khas Bogor guys ya. Nih. Arang. Sip. Oke. Okay. Kita cobain dulu guys gue ya. Oke. Oke okay, guys, di laksa ini kita akan nemuin di laksa ini kita akan nemuin ini guys gue nih. Ini kita dikasih sambal, daun seledri. Kemudian sini ada telurnya guys gue ya. Kemudian tadi ada ayam, campuran ayamnya guys ku. Kemudian ada bihun dan tauge pastinya. Dan laksa ini memang spesial ya. Ini laksa ini rasanya memang ciri khas ya. Ini biasanya santannya ini kental banget ya guys ku tuh. Santannya kental banget ya. Laksa gitu. Jadi kalau misalnya di tradisional biasanya mereka akan membasahi atau melayukan tauge sama bihunnya. Taugenya itu nanti di apa namanya dilayukan dulu di rendam air panas. Nah ini spesial guys ku, ada oncomnya guys ku, oncom khas Bogor. Jadi apa pakai oncom. Kayak kemarin kita habis makan toge goreng itu ada pakai oncom tauconya. Jadi semua serba oncom ya. Oke okay, guys ku. Dan ini ada daun bawangnya ya, ada daun bawangnya dan ini kayaknya kental banget, enak banget nih guys ku. Rasanya gimana gitu, endul-endulnya gimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Di bumbunya tuh kayak ada kelapanya gak sih? Ada kelapa, agak asin gitu ya. Agak pedes-pedesnya juga. Ya, oh itu laksa banget, keren banget guys. Nih, kita nyobain lagi guys ya. Jadi yang belum tahu laksa, langsung aja di searching di Google apa itu laksa. Laksa itu adalah makanan khas tradisional yang ada di Bogor guys. Dan di Jakarta tuh udah banyak banget tukang laksa gitu. Tapi sekarang udah jarang gue liatnya tukang laksa itu lewat ya. Ya oke guys, kita cobain lagi guys. Laksa. Enak banget ya. Itu laksa ingin memilikimu. Wah, laksa ingin memilikimu katanya. Ditepuk mbak, ditepuk. Masuk ya. Ini ayamnya ya. Ayamnya gede-gede. Ngencam gak sih? Ini oncomnya nih. Oncomnya enak banget gitu. Jadi yang belum tahu oncom apa? Jadi oncom ini kayak semacam limbah dari kedelai guys tuh. Jadi kedelai pakai jadi tempe. Dan ini ada sisa-sisa dari pembuatan tempe. Sekarang terus jadi di fermentasi jadi oncom gitu ya. Dan ini udah tahu putihnya ya. Tahu putihnya ini namanya putih gitu ya tahunya ya, gitu ya. Tahu putihnya gitu. Mantap ya sih. Gak malu sih. Bener-bener menggugah selera guys ya. Rasa tuh enak banget, apa gurih gitu loh, karena ada kelapanya gitu. Jadi kuahnya tuh ada kelapa-kelapanya gitu guys. Jadi kluk-kluk gitu ya. Kita coba telurnya guys bu. Oke, coba lagi ya sih. Mantap banget. Oke. Sampai teres terakhir ya sih. Oke, selesai deh tuh. Nah, emang nih rasanya nikmat banget ya sih ya. Jadi laksa tuh emang menjadi ciri khasnya kota Bogor ya. Jadi
Di setiap sisa habis makan laksa tuh seperti ada kelapa-kelapa yang terpindah ya. Jadi masih bisa dikunyah. Dan enak banget. Wah, mantap. Alhamdulillah. Oke. Oke, Najas tuh kalau dia main tahu apa itu laksa langsung aja di search-nya di Google. Buat kamu yang sudah nonton, thank you banget, thank you berat ya. Kalau kamu suka video ini langsung aja di like, habis itu di komen, dikasih komen terbaik kamu ya. Ya boleh yang jelek, boleh yang buruk, atau mau kasih saran, atau mau kasih tempat yang enak, atau makanan apa yang belum dicobain, mau cobain deh makanan ini gitu. Oke deh. Dan jangan lupa yang belum subscribe langsung saja di subscribe, dan jangan lupa di klik tanda lonceng sebagai pengingat video-video terupdate dari Habib Prasetyo. Gitu aja guys, gue masih ada di Katulampa Resto di Aston Bogor Hotel and Resort. Terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Habib Prasetyo. Terima kasih banyak sudah mau hadir dan main di channel YouTube Habib Prasetyo. Jangan lupa selalu klik subscribe dan tanda loncengnya untuk diklik sebagai pengingat tanda video-video baru yang ada di channel YouTube Habib Prasetyo. Dan jangan lupa di setiap video-video tonton sampai habis, habis itu diberikan komen. Nanti bakal gue balas semua komen-komen sahabat yang sudah datang di channel YouTube Habib Prasetyo. Dan jangan lupa selalu meninggalkan jejak dengan mengklik like dan selalu men-share semua video-video yang ada di channel YouTube ini. Sangat berterima kasih. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, salam sehat.